Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, balik lagi bersama gue Gaming Pass Mobile. Oke guys, jadi di video kali ini kita bakalan mau review yaitu salah satu iconic moment ter-GG yaitu adalah si Ricardo Kakak yang akan berduet maut dengan si Cristiano Ronaldo, iconic moment Real Madrid, yang dimana video kali ini gue menggunakan formasi dari Jecanto yaitu formasi 4-3-1-2. Di CMF ya ada si David Beckham dengan si Robson Gimang. Di video kali ini juga gue pakai si Patrick Vieira, ada Bruno juga, di belakangnya ada Davis, terus ada Campbell, ada De Ligt, ya kan. Beuh, ini mantul-mantul gaming. Kita bakalan mau review ya kan, salah satu duet maut yang menurutku itu belum pernah dipakai ya kan, di striker, dua striker langsung, dan kira-kira gimana gameplaynya. Dan tapi sebelum lanjut ke video, buat teman-teman sebelum belum subscribe di channel ini, jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya guys, karena untuk mengklik tombol subscribe tidak ada ruginya. Dan buat teman-teman semua yang lagi cari akun PES Mobile tentunya aman dan terpercaya, kalian bisa kunjungi Instagram @gamingpesmobile, dan di situ juga kalian bisa top up koin yang pastinya 100% legal, aman dan terpercaya. Oke, di video kali ini udah memeriksa status koneksi, apakah langsung memperbarui data, kita tunggu. Oke, udah memperbarui data ya kan, kita menemukan lawan dengan rating 1441. Kira-kira seperti apa gameplaynya? Oke, Cristiano Ronaldo ku lagi naik dia, dan Kakak juga lagi naik. Kita lihat lawan. Oke, ini adalah lawan dengan formasi 3-2-2-3, yaitu formasi dari Nagelsmann. Kalau nggak salah Nagelsmann pelatih Munchen, kalau nggak salah ya. Kalau salah silakan buat teman-teman koreksi. Oke, langsung aja kita mulai ke match. Oke, di video kali ini gue menggunakan klub dari Manchester United, dan lawannya juga menggunakan klub Manchester United. Kira-kira seperti apa gameplaynya? Di sini kita coba langsung bermain, mencoba bermain 1-2, tapi bermain santu ya kan? Karena bermain santu ya adalah kunci, anjay. Bener ya guys ya? Oke, langsung umpan terobosan, di situ ada Bruno Fernandes. Langsung di sini kita menjebolkan 1-0 unggulan Gaming Pass Mobile. Oke, di sini kita lanjut ke gameplaynya. Menit 4 kita udah berhasil mengubah skor kedudukan ya kan. Tapi di sini belum cukup sampai di situ, jangan seneng dulu karena lawannya bukan sembarangan lawan juga kayaknya. Karena dengan rating 1400 ini cukup-cukup lumayan GG lah. Oh, dapat gagal. Ada Van Dijk langsung umpan lambung di situ. Mengerikan sekali. Main 1-2. Oh, ketutup kan. Ngeri, cuk. Oh, hampir aja kita kejebolan dan melakukan satu kesalahan yang berbuah corner kick. Ini pasti ya GG Gaming, ngeri, cuk. Wow. Serangan bertubi-tubi, gila sih. Jangan senang dulu anjay. Masih corner kick di situ, Kevin De Bruyne jauh. Dapat ke ada Ricardo Kakak. Please tutup jir. Oke. Langsung. Oh, tidak mungkin. Masih dapat. Oh my god. Rasprut Gaming gagal juga. Oh, pertahananku lagi bagus juga ini kayaknya. Hati-hati ya. Oh, dapat Kakak. Gagal, cok. Langsung ke depan ada Rasprut Gaming, ke belakang di situ ada Ronaldinho, Lionel Messi. Oh, ngeri ini sih. Oh, offside. Penalti anjir. Penalti kesongket dikit doang juga kayak gitu, padahal bola yang diambil. Ah, kemana nih? Mana nih ya? Kiri kanan. Oh! Gila udah ketebak itu, bro.
Oke lah, lawannya keras, Jir. Lawannya keras-keras gaming, gaming, GG parah ya. Oke, langsung ke depan di situ. Oh, kakak. Bam, dapet dong harusnya. Ada Rasput. Tutup, tutup. Jangan-jangan lakuin kesalahan lagi ya. Nice. Oh, kakak gue memang buka ruangnya bagus banget. Si Ricardo kakak ini buka ruangnya bukan buka ruang sembarang, buka ruang bro. Kakak ini GG gaming, GG para mantul, gaming mantul para gitu. Ya, ada Diego Forlan langsung di situ kepada Rasbrut. Oh, hampir aja. Ayo, please. Bisa lah. Kali nggak bisa, cuo. Nah, ini dia. Oh, nggak dapat. Jauh, cuo. Oke, di situ ada delik melebar pada Kevin De Bruyne. Ah, gembel, good. Langsung ke depan. Ngeri, cu. Ngeri ya. Ngeri, anjir. Ada Ronaldinho, umpan terobos. Sat. Geri-geri, anjay. Awas, salah. Ah, kan salah kan? Mana Brunoku? Bruno mana, please? Hai Bruno, nggak mau bantu tutup ruang, anjir. Oh my God! Kacau, ya kan? Kalau bikin konten ini kacau. Gameplay-gameplayku kacau, nggak tahu kenapa, anjay. Ya ilah! Dapat, please! Nice! Oh, Cornel. Ngeri, anjay. Fit Beckham, pendek di situ. Gaskan, kakak. Gak dapet. Oh! Bunuh diri dia. Gol, anjay. Good game. Makasih satu gol ya, Yota. Makasih satu gol ya. Gila sih. Sampai bunuh diri tadi. Gue nggak sampai ngeliat replay-nya. Bunuh dirinya siapa? Bunuh diri, cuk. Oke lah, langsung lanjut ke babak kedua. Oke, di situ ada Diego Forlan, langsung pendek. Oh, good. Vieira. Nah, ini dia serangan. Kita mencoba untuk membalas serangan CR7. Nggak bisa dapat, cu. Aduh, harusnya dapat tadi. Pendek di situ ada Ronaldinho. Oh, Kembel bagus. Nice. Itu ya umpan terobosan. Ah, oh, gagal kakakku. Umpan jauh langsung. Oh, nggak ada yang bisa dituju. Ngasilkan. Bola. Out. Anjay, ngapa ke situ sih passingnya, cu? Main santuy, injir. Ah! Yang dua, dapat. Sit, pelanggaran tuh. Tadi harusnya jatuh aja, Devi. Ngeri. Oh, dapet. Robson. Coba untuk membangun serangan di situ langsung depan. R7, bos. Gak gol, jir. Tapi gue akuin GG sih buat buka-buka ruangnya. Dia enak banget. Embel. Nice. Buka ruang. Cristiano Ronaldo. Oh! Dua kali, teman-teman. Dua kali gue ingetin ya. Dua kali CR7, anjir. Udah peluang emas kayak gitu. Nggak gol, anjay. Gua nih ke comeback dah. Oh, kakak bagus ya kakak. Tuh, CR7 lihat. CR7 buka ruangnya udah bagus ya. Kakak, umpan 1-2 di sini kakak gua. Oh, masih bisa ditutup langsung umpan lambung. Oh, long pass gimang dia mainnya, anjir. Ya ilah. Rápido como la habían perdido. Ahora que tiene el balón puede crear una
Ring. Gue harus gantiin satu pemain. Ini di mana ini? Satu pemain ini ya kan cukup ngerepotin. CR7 dua peluang loh. Dua peluang belum gol. Oke, kita masukin tadi. Kita masukin salah satu super sub, tapi semoga aja ini gak gol jer. Oh. Ada Ricardo Kakak, mamam langsung bisa di save berkali-kali sama Peter Cech. GG Gaming Peter Cech ini anjir. Oke, David Beckham pendek. Dapat. Jauh banget jir. David Beckham. Kakak, please dapat Kakak. Yo sabi-sabi. Ya ampun nge-lag anjay. Nge-lag banget lu. Gua lagi nyerang nge-lag cu. Pelanggaran siapa nih? Gol gak nih David Beckham. Buset tiang. Wah, David Beckham. Bruno ambil Bruno. Serangan balik, cuk. Nice. Halan. Good job. Goal. Dari tadi banyak banget peluang, jadi gak bisa dimanfaatin dengan baik. Dan alhamdulillahnya ya. Dan enak juga loh untuk si Ricardo Kakak berduet sama si Cristiano Ronaldo. Iconic momen Real Madrid ya. Beberapa kali buat buka ruang umpan-umpan 1-2. Pinter banget buat buka ruang GG. Gue akuin GG asli. Di sini gue syuting 9 kali. Dan ya yang kenain target cuma 5, beberapa kali blunder juga ya kan, tapi asli GG enak si Ricardo Kakak dengan si Cristiano Ronaldo iconic moment Real Madrid. Oke lah, see you next time video. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah bantu support, udah bantu subscribe, udah bantu like. Jangan lupa untuk ditunggu ya kan next video. See you next time video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.